An Abi Hurairah, ini hadis populer ya, hadis terkenal dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahidal janazata, barang siapa menyaksikan jenazah, hatta sampai yusolla, disolatkan. Jadi barang siapa yang mengantarkan jenazah sampai kemudian dia menyolatkan jenazah, maka Nabi bersabda, alaiha falahu qirat. Jadi dia menyolatkan jenazah itu, maka baginya pahala satu qirat. Waman syahidaha hatta tutfan, dan barang siapa yang menyaksikannya sampai dikuburkan, falahu qiraton, maka baginya dua qirat. Jadi pahala menyolatkan jenazah itu satu qirat, mengantar sampai menguburkan itu satu qirat, sehingga totalnya ada dua qirat. Para sahabat bertanya, wamal qiraton, apa yang dimaksud dengan dua qirat wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau mengatakan, mislul jabalain, seperti dua gunung, azimatain, maaf, azimain. Jadi mislul jabalain, mislul jabalainil azimaini, seperti dua gunung yang besar. Jadi Nabi menyebut pahalanya jika dikonkretkan, ini untuk memudahkan memahami kita, Nabi mengkonkretkan pahala tersebut seperti dua qirat. Dua qirat itu seperti apa? Mendapatkan dua qirat. Dua qirat itu seperti apa? Maka Nabi menyebutkan betapa besarnya pahalanya itu dengan mengatakan seperti dua gunung yang besar. Ini pahala dua qirat. Tapi pahala ini juga bisa hilang kalau kita punya, na'udzubillah, punya segawon. Karena orang kalau punya segawon itu pahalanya berkurang setiap hari dua qirat. Jadi maka solusi bagi yang punya segawon, takziah supaya impas. Bu ya. 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 Golek, Pak. Ya. Karena untuk saat ini kalau mau nyari pengumuman tuh googling itu ada itu tiap hari. Ya. Tapi ya kurang gawian, mending enggak usah punya ya. Hadis yang berikutnya masih menjelaskan tentang keutamaan menyolatkan jenazah. Hadis yang kedua ini masih dari sahabat yang sama, sahabat Abu Hurairah, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa manit taba'a, barang siapa mengiringi janazata muslimin, jenazah seorang muslim, imanan wahtisaban, mengiringi jenazah seorang muslim karena iman dan mengharap pahala, wa kana ma'ahu hatta yusalla, dan dia pun juga bersamanya sampai kemudian menyolatkan. Jadi sampai jenazahnya itu disolatkan, maka sampai pula jenazah ini dikuburkannya, wa yufragha min tafniha, jadi jenazahnya dikuburkan, fa innahu yarji, maka dia pulang dengan membawa minal ajr, pahala. Jadi pulang sudah bawa pahala ketika dia mengikuti jenazah muslim atau mengiringi jenazah muslim karena iman dan mengharap pahala, menyolatkan, mengantarkannya sampai dikuburkannya, maka ketika dia pulang minal ajri biqiratain, dia mendapatkan pahala dua qirat. Kullu qiratin, setiap qirat,
mislu Uhudin, setiap kirat itu sebesar bukit Uhud. Wa man shalla alayya, barang siapa yang menyolatkan saja, summa roja'a, kemudian dia pulang, qabla an tudfana, dia pulang sebelum dikuburkan, fa innahu yarji' bi qirat, maka dia pulang dengan dua, dengan satu qirat. Jadi kalau nyolatkan saja dapat satu qirat, kalau ngantarkan saja dapat satu qirat, kalau menyolatkan dan mengantarkan dapat dua qirat. Hadis yang ketiga, an ummi Atiyyata, dari Ummu Atiyyah, ini kekhususan bagi perempuan, tentang larangan bagi perempuan. Radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, qalat, beliau berkata, jadi Ummu Atiyyah berkata, nuhina, kami dilarang, anittiba'il janais, kami dilarang untuk mengiringi jenazah. Siapa yang dimaksud kami di sini? Para perempuan. Jadi perempuan dilarang mengiringi jenazah. Tetapi Ummu Atiyah, semoga Allah meridainya, menambahkan beliau, apa kata beliau? Walam yu'zam alaina, tetapi larangan tersebut tidak diperketat untuk perempuan. Maknanya walam yusaddid fin nahyi, jadi tidak dilarang keras. Kama yusaddadu fil muharramat, tidak dilarang sebagaimana larangan yang haram. Sehingga larangan bagi perempuan itu tidak haram, tapi makruh. Jadi makruh kalau perempuan mengantar jenazah. Sehingga mengantar jenazah ini istihbabu dzalika lirijal, ini disunnahkan bagi laki-laki dan dimakruhkan bagi perempuan. Sunnah bagi laki-laki, makruh bagi perempuan.